Ya, halo. Lo udah sampai? Iya, udah sampai. Oh, ya udah. Oke deh, gue berangkat sekarang. Ah, ya udah buruan. Halo. Lo di mana? Aku udah di depan. Di depan juga. Di mana? Oh, lo di depan satunya ya. Ya udah gua ke situ deh. Yo, oke, okay, thank you. Wes bener. Sap, mamen. Aduh. Bro, seatbelt dong, dipakai. Ah, males ah, ribet. Lagian kan kita bukan di jalan tol. Udah aman, percaya sama gue. Lu kalau dikasih tahu ngeyel. Beneran ini mah. Selalu dah. Permisi Pak, pus. Iya Pak. Ada surat untuk Bapak Ade Casmita. Oh, saya sendiri Pak. Silakan Pak, diterima. Makasih ya Pak. Baik, terima kasih. Ya, dapat surat cinta. Duh, surat cinta dari kepolisian nih. Polisi? Waduh. Ini tuh surat tilang. Tilang model baru, Etle. Lo inget gak kejadian kemarin yang lo ngeyel gak mau pakai seat belt? Lah tapi kan kagak ada polisi. Ya emang gak ada polisi, tapi CCTV itu ada di mana-mana. Banyak. Pantesan. Nih, gambar lo jelas banget keambil gak pakai sabuk pengaman. Nih, surat tilang ini harus segera dibayarkan. Ah, nyim laptop lo? Pakai. Gue mau konfirmasi dulu ke email. Nah, bro, nih lo perlu tahu nih ya. Jadi di website sini dituliskan nih, dalam pelaksanaannya, Etle mampu mendeteksi 10 pelanggaran lalu lintas. Di antaranya ada pelanggaran traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, tidak mengenakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat mengemudi, pelanggaran batas kecepatan, melawan arus, tidak menggunakan helm, pelanggaran jenis kendaraan pada jalur atau kawasan tertentu, dan pelanggaran keabsahan STNK. Gila, ada 10. Ada 10. Dan ini komplit semua. Bro, disiplin itu dimana-mana harus diutamain, bener nggak? Karena ini tuh menyangkut keselamatan banyak orang, bukan cuma kita diri sendiri aja. Gimana kalau kenapa-napa? Kan orang lain juga kan yang bisa rugi, bener nggak? Betul. Sorry ya. Bro. Nah jadi ini karena gara-gara lo gue kena tilang, jadi yang bayar dendanya lo ya. Oke. Eh tapi kalau kita nggak bayar gimana? Kalau lo nggak bayar STNK gue, lo nggak bayar dendanya, STNK gue bakal diblokir. Aduh. Lo mau beliin gue mobil baru? Nggak. Gue bayar. Udah, buruan bayar. Begini nih cara bayarnya. Udah ya? Oke. Nah, udah terkonfirmasi. Bagus.